Ya, bertemu lagi dengan saya, Fathir Esa Alris. Hari ini saya akan melanjutkan cara membuat cara-cara meledakkan tente yang part 2. Inilah muka saya. Mana ya? Inilah muka saya. Nanti kalau muka nanti dulu. Kita akan langsung masuk saja ke Minecraft PE. Ya, kita sudah masuk. Kita Lightning World Advantage Flat Crit World. Ya, saya akan abis itu yang Diamond Sword kita upgrade dulu. Ini yang part 2 ya, bukan part ini. Sama mana ya, saya lupa lagi. Ini dia. Nah, kita upgrade dulu pedangnya. Malah buku. Maan, Phil. Nah, fire aspect 2. Itu. Nah, habis itu. TNT. Block of redstone. Fire share, redstone torch, apa lagi ya? Dengan liver. Terakhir adalah apa ya, bahan terakhir ya, redstone. Ya, langsung saja. Ini TNT, ini TNT, ini TNT, ini TNT. Nah, kita langsung kasih block of redstone, maka dia akan menyala. Seperti itu ledakannya. Mau coba lagi? Kalau coba lagi mah di rumah saja. TNT yang fire aspect ya, dia akan nyala. Tidak dar. Kalau mau dengan jarak jauh ini, maka kita harus tepat tuh, maka tente TNT itu akan dar meledak dan panahnya akan mental. Fire chair. Wah, fire chair itu menyebabkan api dar apinya. Nah, habis itu dengan redstone torch, kita akan terbang ke langit. What? Habis itu dengan liver. Nah, kita taruh liver, kita pencet, maka dia akan menyala. Tidak. Dar. Habis itu, nih, cara dengan jarak jauh. Tua. Kepat malam cupan lan lulas.
dan sebelah saja kasih liver, apa dia akan nyala? Noten jar meledak. Kalau ingin terbang, kalau ingin seperti ini, jar, wah kita akan terbang. Ya, saya rasa yang pokok itu saja. Sampai jumpa di part berikut.